Pemirsa, Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV, saya Carlos Michael. Setelah melakukan operasi tangkap tangan, Bupati Batubara Oka Arya Sulkarnain, KPK kembali menangkap tangan pejabat di Banjarmasin. Jajaran Polda Sulawesi Tenggara, Polres Kendari, dan BNN Sulawesi Tenggara berhasil menangkap 5 tersangka pengedar obat PCC. Para tersangka ditangkap di tempat terpisah dan waktu yang berbeda. Badan Pusat Statistik merilis neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2017 mengalami surplus sebesar 1,72 miliar dolar Amerika Serikat. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk Marak Korupsi Jelang Pilkada. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.